Hasil video amatir adegan mirip perpeloncoan ini direkam seorang mahasiswa yang tengah berlibur di lokasi wisata alam Cuban Rondo, Malang, Jawa Timur, pertengahan September lalu. Terlihat bagaimana sejumlah siswa dan siswi menginjak rekan mereka. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit, seorang siswi yang diduga senior menyuapi siswa lainnya dengan lumpur. Seolah belum puas, bekas wadah lumpur itu diberi air keruh lalu diminumkan secara bergilir. Bilangnya es krim, cuman saya sanksi. Kenapa kalau es krim harus dipaksakan? Kalau saya pribadi minta lagi. Nah, kalau memang itu es krim, minumannya air sungai. Dari penelusuran tim redaksi, peserta latihan kepemimpinan ini adalah siswa sebuah sekolah swasta di Surabaya, Jawa Timur. Pihak sekolah menampik tindak kekerasan sejumlah siswa sebagai bentuk perpeloncoan. Tujuannya tidak jelas, untuk mencari bibit-bibit seorang pemimpin dari mereka, untuk memimpin ke sekolah kami itu. Karena bagaimanapun, sekolah itu tidak akan berjalan tanpa ada pemimpin. Apapun alasannya, segala bentuk kegiatan perpeloncoan dilarang ditetapkan institusi pendidikan, sekalipun dilakukan di luar jam sekolah. Bak mata rantai yang tak bisa putus, penempaan mental dan fisik yang salah kaprah yang biasa dilakukan, hanya akan memicu aksi balas dendam dan menjadi tradisi buruk dunia pendidikan. Tim Liputan, Trans 7.